want to know something funny. Even after everything you've done, I would have saved you. That actually is pretty funny. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama aku di sini, analis gaming di sini, di video walkthrough Batman Arkham City-ku. Video ini adalah bagian terakhir dari story-nya. Sebenarnya sih masih ada beberapa video lagi, yaitu beberapa set mission dan juga DLC Harley Quinn atau DLC After Story. Untuk set mission, aku ingin sekali menyelesaikannya sebelum bagian terakhir, tetapi aku hanya bisa menyelesaikannya di akhir karena satu hal. Jadi tanpa banyak bicara atau menunda lagi, mari kita mulai. Bruce, are you okay? The tower just exploded. I noticed. Thank God you're all right. Ra's al Ghul was the power behind Hugo Strange. This whole place was part of his plan. You're kidding. Where is he now? Let's just say he's going to need a trip to a Lazarus pit. Hello? Is anyone there? I'll get back to you. Something's come up. Hello, Batman. I know you can hear me. I've not caught you at a bad time, have I? I was worried that you may have forgotten about little old me. Take a look at your girlfriend, who, as you can see, is in danger of having her pretty little brain splattered all over this camera. Ignore him, beloved. Let him die. Oh, how romantic. Only problem is, I've never felt better. And we both know, you really can't ignore me. Can you? So listen, Batman. I'm putting on a little show for you. It's going to be a doozy, a real red carpet affair. You'd better hurry, though. If you take too long, the leading lady may be found dead in her dressing room. Satu masalah selesai, datang lagi masalah lain. Sekarang aku harus menyelamatkan Talia dari Joker. Lokasinya di sana ya, baiklah. All air units report in. Cease attack and return to base immediately. Repeat, return to base immediately. Dan pasukan Strange mundur. Aku rasa kita memang sudah menghentikan protokol 10. Jadi orang yang di belakang Strange ini adalah Ra's al Ghul. Kurasa itu menjelaskan mengapa ia memiliki kendali yang sangat besar seperti itu. Dan tempat ini dijaga oleh sniper. Sniper ini mengelilingi teater tersebut. Aku harus mengurus mereka terlebih dahulu sebelum aku bisa kesana dan menyelamatkan Talia. Tak bisa mengambil risiko mereka menembakku ketika aku lakukannya. Ntar. Oke, aman. Jangan di drop attack, Batman. Untuk yang ini, mungkin aku gunakan saja grapple boost. Aku jarang melakukannya serius. Sekarang di sana. Aku rasa aku bisa tembakan menggunakan line launcher. Oke. Tak bisa terlalu keterusan. Oke. Hati-hati dengan stepku, silent takedown. Sisa berapa lagi nih? Dua di bawah, terus ada 4 di atas? Ya, kelihatannya sih memang 4. Gini saja. Oke. Aku rasa aku bisa silent takedown ini. Teman yang itu terlalu sibuk mengurus yang ada di bawah, jadi ia tidak akan menyadarinya, kupikir. Oke, gunakan line launcher. Ingin sekali aku silent takedown, hanya saja lebih baik ada sedikit variasi di sini, bukan? Yang di sini aku bisa gunakan itu.
Temannya itu akan fokus melihat yang di sana. Selagi fokusnya teralihkan, aku bisa normal sajalah. Ya, knock out dan tar. Bisa tak tembakan ke sini? Oke, bisa. Oops. Dan mari kita urus. Joker sudah masuk ke dalam teater. Tidak ada waktu untuk main pelan-pelan. Aku akan menyerbu dua sniper ini sekaligus. Aku punya rencana yang bagus untuk yang ini. Sonic Wave, selagi mereka jatuh, ground takedown. Ini, okay. Gunakan Batclaw. Jauh dari jangkauan. Belum cukup ya. Done. It's right here, next to the gaffer tape and the pliers. Okay, mari kita masuk. Hurry up and take your seat, Batman. The show's about to begin. Let's just talk about this. Now you want to talk. Too late, Batman. Give me the cure! But you've already got the cure. Talia, no! Problem solved. You didn't need to. Why? You would never do it. You left me no choice. There's always a choice. I had to save you. Harley Quinn stole it for him. I took it back. It's over. Surprise! Oh, Mr. J, you look perfect. Ring, ring. So how do you keep a secret from the world's greatest detective? Well, do you know? You stick it right in front of him, right under his long, pointy nose. And wait! Joker wants you to think he's sick. Then wait! Gotcha! You fell for the old fake Joker gang, Batman! Talia! Oh. I'm sorry, beloved. I didn't know. Encore! More! Bravo! It was never you. Not always. Well, sometimes. Confusing, isn't it? I know I'd want to know just what the hell is going on if I were you. Let's just say, at times like these, it's important to keep up appearances. But first, if you would be so kind, hand over my cure. Ladies and gentlemen, for one night only, standing in for yours truly, I'm doing a damn fine job of it. I give you Clayface! You weren't even supposed to be in here, Carl. Why sign up with Joker? The role of a lifetime! One last chance. Oh, lighten up, Bats! The final act's just starting. It's a doozy. Twist yang menarik, apalagi yang ini dibungkus dengan sangat rapi. Jadi ada dua Joker. Pertama, Joker yang asli atau yang sedang sakit. Kedua, Joker palsu atau Clayface yang menyamar. Yang membuat ini cukup menarik adalah karena sebelumnya ada beberapa hal yang menunjukkan akan twist ini. Aku akan sebutkan beberapa contoh. Pertama, cara Joker palsu memanggil kita. Dia selalu memanggilku Batman, sementara Joker asli selalu memanggilku Bats.
Lalu ketika kau gunakan detective vision untuk Joker palsu, kau tidak akan melihat tulangnya. Dan rupanya Joker sama sekali belum mendapatkan obat untuk penyakitnya. Talia merebutnya kembali dari Harley. Itu menjelaskan mengapa ia terikat. Tapi kita telat menyadarinya dan Clayface mengambil obat itu kembali. Aku harus mengalahkannya jika aku ingin sembuh. Oke, aku rasa ia membeku dan ini adalah kesempatanku. Ambil pedangnya ya. Oh, aku mengerti. Baiklah, mari kita potong dia. Itu belum cukup. Dan pedangnya terikat lagi. Oh ya, Batman sebenarnya cukup lihai dalam menggunakan pedang. Tetapi, ia lebih memilih untuk tidak melakukannya. Itu karena aturannya untuk tidak membunuh sih. Tapi, Clayface ini berbeda. Oleh karena itu, kita harus menggunakan pedang kepadanya. Tetapi, sebelum kita bisa melakukannya lagi, aku harus membekukannya dengan freeze grenade. Oke, nah itu belum cukup, ha? Well, aku bisa spam terus freeze grenade itu atau tunggu ia menjadi bola atau semacamnya dan aku bisa jebak ia ke peledak. Oke, berdiri tepat di sini. Aku harap ia berubah menjadi bola dan ngerol ke sini. Ayo, ayo. Nope. 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 Oke, 3 kali. Ini fase keduanya ya. Oke, oke, bagus, bagus. Oke, sisa sedikit. Lempar, lempar, lempar. Aku rasa itu pertandanya. Ia membeku. Tunggu, tunggu, tunggu. Tunggu, aku bisa melakukannya. Oke, baru bisa kuambil. Alright, mari kita potong lagi dia. Oke, terpotong. Ini kah akhirnya? You're making me late for my spa treatment. I mean, it's not like you've got a girl to save anymore, is it? Oh, I'm sorry. Too soon? Would a change of scenery help ease the pain? Kelihatannya jelas sekali bahwa Clayface adalah lumpur yang besar itu. Dan sekarang, ia menggunakan klonnya atau kronco-kronco ini. Setiap kali aku mengalahkan mereka, darah yang orange itu berkurang. Coba sajalah kalahkan mereka. Dengan pedang, one hit saja ya. Oke, apa ini artinya? Oh, ia muncul. Oke, bisa? Oke, bisa. Aku harus lihat-lihat kayaknya nih. Aku rasa ada baiknya jika aku bermain aman sekarang. Jangan tidak counter mungkin. Coba saja. Serangan mereka lebih sulit untuk dibaca dibandingkan serangan tipikal musuh lain. Atau mungkin aku saja yang terlalu tegang sekarang dan memilih untuk main aman. Oke, dia menembakkannya 2 kali. Aku rasa ini kesempatannya. Berapa kali lagi nih? Mungkin 2 kali kesempatan lagi. Tunggu aku dapat kombonya. Oke, dapat. Aku rasa aku bisa melakukannya di sini. Tar. Cari dulu tempat bagus. Enggak usah, enggak usah. 3 kali menembakkan dia. Oke. Berarti sekali lagi. Sekali lagi. 38. Dan aku membuangnya untuk yang itu. Whatever. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tunggu, tunggu. Kugunakankah daripada terbuang seperti yang tadi? Yep. Whatever. Oke, jaga jarak dulu. Kayaknya satu lagi nih, satu lagi. Oh, kerasa bagus ini. Jaga. Oke, tunggu yang muncul. Ini berapa kali ditembakkan ini? 3? Oke, emang 3.
Sekarang ia benar-benar terbeku, termasuk klon-klon ini. Mari kita hancurkan organ dalamnya. Gotham in hell. It's not even breakfast. But so what? We all know you'll save me. Every decision you've ever made ends with death and misery. People die. I stop you. You'll just break out and do it again. Think of it as a running gag. No! Are you happy now? Do you want to know something funny? Even after everything you've done, I would have saved you. That actually is pretty funny. What the hell happened in there?